Okey. Apakah faktor bagi 6? 1 2 3 dan 6. Okey, ini adalah faktor bagi 6. Kalau faktor perdana bagi 6, nombor yang terhasil adalah mana dia? Faktor bagi 6 kita ada 1, 2, 3, 6. Jadi faktor perdananya adalah 6. Carilah nombor perdana dalam faktor tu. 2, 3, 6. 6. 6. Jadi faktor perdana bagi 6 adalah 2 dan 3. Saya dah bagi tahu kamu bahawa semua nombor genap bukan nombor perdana kecuali nombor 2. Itu kena ingatlah. Itu ceritanya. Itu cerita hari? Itu cerita hari? Itu cerita hari? Isnin. Hari ini baru kita tengok. Okey, bulatkan nombor perdana. Bulatkan nombor perdana. Jadi nombornya 5 2. Lagi 5 7. Lagi 5 9. Lagi 2 3. Lagi 21? Sebab apa? Sebab 11 kali 2 21. 11 kali 2 21. Ha, berapa? CP 3 tu berapa? Ha, tengok tu saya cakap CP tak apa, siap apa ni. Okey, 21 kita ada 7 kali 3 21. Jadi dia bukan nombor perdana. Dei. Sini. Ah, tu mai sini. Ah, mai sini. Sini tu. Ha, situ. Ha, mai sini. Sini. Sini bangun, hantar kat saya. Mari sini. Ha, terima kasih. Saya dah bagi tahu belum kelas ni? Dah kan? Ha, takkan nak bagi tahu banyak kali. Okey. 57. Kenapa kamu cakap nombor perdana? Satu nombor ya, 153. Cuba try. Kalau betul 57 ini nombor perdana, boleh bahagi dengan berapa? Boleh bahagi dengan. Bukan nombor perdana. 57 bukan nombor perdana. Sebab apa? Sebab dia nombor ganjil je ku. Dia nombor perdana lah. Habis 21 pun nombor ganjil. Tapi dia bukan nombor perdana. Tak menung kira lah. Kalau tak dapat 57. Kalkulator ada. Macam mana 57? Macam mana ni? 57 bahagia. Ya ke bukan? Bukan. Sebab? Saya kena ada tahu sebabnya. Ya ke bukan? 57 nombor perdana atau bukan? Siapa kata bukan? Bangun. 1 2 3 4 5. Okay, yang duduk ke depan. Kalkulator ada di tangan kamu. Okay, ke depan. Maknanya seorang je lah. Okay, hutang. Semua hutang satu. Hutang satu. Sebelum keluar nanti saya bagi dia punya hutang je. Sebab apa? Maknanya seorang je tak kena lah. Yang lain pun kena. Sebab apa? Boleh bahagi dengan? Pandai. Tapi kenapa tak bangun? Nah, okay. Jadi 3 kali 19 dapat 50.
tujuh. Aduh, menyesalnya tadi aku tak kira, baik aku bangun tadi. Ha, memang macam itulah belajar dengan Cikgu Romi. Lambat bertindak ni. Lagi? Lagi? Tujuh. Lagi? 49. Okey, siapa kata 49 nombor perdana? Duduk. Siapa kata 49 nombor perdana? Duduk. 1 2 3 4 5. Okey, jadi dah. Kamu duduk ke berdiri? Okey. 49 nombor perdana ke bukan? Yang berdiri kata ya atau bukan? Bukan. Mana yang duduk kata ya? Kamu duduk. Tadi kamu duduk. Duduk. Kamu duduk ke tidak tadi? Udahlah, pendek mana cerita kamu duduk ke tak? Okey, jadi yang duduk ni 1 2. Dua orang. Ha, kamu dua kali, dua kalilah. 49 adalah bukan nombor perdana. Sebab? Sebab? Tak dapat jawab kamu kena lagi. Sebab? Sebab dia boleh berapa kali berapa? 7 kali 7. 7 kali 7. Cik baik dia yang jawab. Ha. Lagi nombor perdana. Ini darjah 6 punya silibus ni. 5. Lagi? 7. Yang 51 ni? Bukan? Kalau bukan, bagi tahu saya. Berapa kali berapa 51? 3 darab 17. Okey, duduk. Ha, ingat ya, ada yang dapat 2, yang dapat 1 kan? Okey, simpan kamu punya hutang tu. Baru kamu terhigi-higi nak kira, baru takut. Saya marah sebab dulu kamu belajar untuk exam UPSR je. Habis je paper matematik UPSR, semua kamu buang dalam tong sampah. Bila masuk sekolah menengah, takkan saya nak ulang benda yang sama lagi. Patutnya saya boleh pergi laju lagi, dah terus pergi tempat lain lah. Kamu bukannya kelas belakang. Okey, senaraikan nombor perdana yang berikut. 5 nombor perdana yang pertama. 5 nombor perdana yang pertama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana satu nombor perdana? 2. 1. Baru ada 1. 5. 3. Baru ada 2. 5. 3. 4. Lagi 1. Lagi 1. 11. 12. 13. Lagi 1. 11. Okey, kamu tambah satulah. Bukan. Kan? Ha. Kamu tambah satu. 11 ya ke bukan? Sebab? 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 Siapa kata 11 nombor perdana? Bangun. Siapa kata 11 nombor perdana? Bangun. 1 2 3 4 5. Okey. Ha, yang lain tambah 1. 11 adalah nombor perdana. Kamu nak bahagi dengan berapa lagi? Kamu nak bahagi dengan berapa lagi? Ha, selamat kamu kan. Kamu seorang. Dia confident. Dia kena confident, tak boleh ikut orang. Ui, ramai yang duduk ni. Mesti betul. Ha, seorang je berdiri. Ha, jadi semua ada berapa hadiah? 2. Ada yang 3 kan? Ha. Tak apa, kita akan terima hadiah selepas ini. Boleh? Boleh. Betul tak jawapan kamu? 5 yang pertama. Ha. Ada pangkah. Pangkah besar-besar. Tulis jawapan yang betul. Yang saya senang je belajarnya. Boleh? Max? Kenapa dah diam? Dapat hadiah pun diam. Okey, nombor perdana di antara 50 dan 80. Kena senaraikan dulu. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 7, 6, 8, 6, 9, 70. Lagi? 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
8, 7, 9, 80. Buang nombor. Buang nombor. Buang nombor. Buang nombor. Buang nombor. Genap. Buang nombor genap. Semua nombor genap buang. Ni buang, ni buang lagi, ni buang, ni buang. Ni 8, ni nombor genap pula. Okay, ni buang. Buang, buang. Tinggal itu je. Ha. Ha. Ha, tinggallah itu je. Lagi? Lagi? Ha, baru kita selidik. Mana nombor, nombor kahwin tahu nombor kahwin? Nombor kahwin tahu? Nombor yang dua-duanya sama. Mana dua-dua yang sama? 55 buang, 77 buang, 66 memang dah tak ada. Lagi buang nombor mana lagi? Buang nombor yang hujungnya, yang hujungnya, yang hujungnya 5. Dalam sifir 5 hujungnya 10, 0 dan juga 5. Maknanya ni buang, ni buang. Selesai lah, tinggal itu je. Lepas tu tengoklah nombor tu. Okay, 51. Haa kan, tadi dah buat kan. 51 bukan, buang. 53. Ya, yeah. So ada 1. 57. 57. Hai, baru je buat sini tadi kan. Ha, nampak Ruha? Baru je buat. Bukan, padam. 59. 59. Ya. Ya. 61. 61. 61. 1. 2. 3. Siapa kata bukan, bangun. Mana yang duduk kata ya. 61. Okey. Bu? Bukan. Ya ke bukan? Okey, kalau bukan sebutkan saya. Berapa kali berapa 61? 1. 1 kali 61 memanglah 61 itu nombor perdana. Berapa? 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 Memang tak jumpalah sebab 61 adalah nombor perdana. Tambah 1 yang berdiri. Okey, tambah 1 yang berdiri. Jadi ada yang 2, ada yang 3. Kamu ingat sendiri ya. Ada yang 4. Ada 4. Ah, kiralah 4. 61 adalah nombor perdana. 63. 63 nombor perdana ke bukan? Ha. Sebab berapa kali berapa 63? 7 darab 9, 63. 67. Nombor perdana ke bukan? Siapa kata ya, bangun. Siapa kata 67 adalah nombor perdana, bangun. 67. Eh, kamu tak buat ke? 67. Siapa kata nombor perdana, bangun? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 67 adalah nombor perdana. Jadi yang duduk tambah 1. Ha. Kalau kamu tekan tu tak dapat-dapat, tak dapat-dapat, mana dia nombor perdana lah. Apa masalah je? Betul? Betul? Ha, dah tambah 1. Berapa dah? 5. 4. 3. Ha, tu tulis kat buku tu. Tambah-tambah kan? 1. Okey. 69. Bukan. Bukan. Ya, betul. 69. 71. 71. 71. 7. 7. Siapa kata 71 nombor perdana, bangun. 71. 71.
Okey, 71 adalah nombor perdana. 73. Siapa kata 73 nombor perdana, duduk? Siapa kata 73 nombor perdana, sila duduk. 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 1 2. Okay, 73 adalah nombor perdana. 79 bukan nombor perdana. Berapa? 7 kali 7, 79. Siapa yang jawab tadi? 1, okey, tambah 1 eh. Siapa mengajar kamu 7 kali 7, 79? Ha. Telah pandai benar HP-nya. Jadi 79 adalah nombor perdana. Itu adalah senarai nombor perdana. Yang ini kita tak belajar pun, tingkatan 1 punya ni. Ini tingkatan pula, darjah 6 punya ni. Betul? Betul ke? Ha. Darjah 6 lu kau belajar apa?